Dalam rangka memeriahkan momen Lebaran, Pekon Pelita Jaya Pesisir Selatan Pesisir Barat menggelar halal bihalal yang diisi juga dengan turnamen sepak bola Pelita Jaya Cup. Acara tersebut diselenggarakan oleh Karang Taruna Pekon Pelita Jaya di setiap Lebaran yang tahun ini sudah memasuki tahun ke-11. Pertandingan ini diikuti 45 tim dari Pesisir Barat dan 1 dari Lampung Barat. Turnamen sepak bola dimulai dari hari kedua Lebaran dan pertandingan partai final jatuh pada Rabu 18 Mei 2022 yang menyisakan 4 tim. Pada babak pertama pertandingan antara tim dari Pekon Biha dengan tim Putra Mudin dari Pekon Tulung Bamban dengan memperebutkan juara 3 dan tim Pekon Biha berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Kemudian di partai puncak perebutan juara 1 antara tim tuan rumah Pekon Pelita Jaya yaitu PS Paja yang berhadapan dengan Putra Ratu tim dari Pekon Negeri Ratu Tenumbang. Pertandingan berlangsung cukup sengit. Tim tuan rumah sempat tertinggal 1-0 pada babak pertama. Alih-alih menyamakan kedudukan, tim tuan rumah justru kembali kebobolan di babak kedua hingga skor menjadi 2-0 menambah keunggulan tim Putra Ratu. Kemudian setelah meningkatkan volume serangan, tim tuan rumah berhasil mengurangi ketertinggalan dengan skor 2-1 dan angka tersebut bertahan hingga usai pertandingan. Pratim Pekon Pelita Jaya Wawan Ardi Saputra mengapresiasi perjuangan tim PS Paja yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan. Ya pastinya kegiatan seperti ini memang agenda kita pertama. Setiap tahun pasti ada. Jadi mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi dari ke tahun yang akan datang. Yang pasti harapan saya sebagai Pratim Pelita Jaya khususnya untuk muda, pemuda Pelita Jaya giatkan lagi latihan sepak bolanya untuk seluruh pemuda Pesisir Barat. Mari kita hidupkan sepak bola Pesisir Barat ini biar lebih baik lagi ke depannya. Inilah Pelita Jaya Cup. Mudah-mudahan ada perhatian dari pihak Pemda ataupun KONI, Spora, PSSI yang sebagainya. Mudah-mudahan ini lebih baik lagi ke depannya. Terpisah, Kapten Tim PS Paja Andika mengatakan dirinya merasa senang. Pada tahun ini, turnamen sepak bola Pelita Jaya Cup bisa kembali digelar setelah 2 tahun sebelumnya terhalang pandemi COVID-19. Izin bang, gimana bang perasaannya setelah mengikuti turnamen ini bang? Ya, alhamdulillah berjalan dengan aman, sukses. Sebagai tuan rumah tentu ini prestasi yang luar biasa di turnamen Paja yang ke-11. Untuk menang kalah itu hal biasa, sebuah permainan dan tentu kedepannya berharap berjalan lagi dengan lebih baik lagi dari tahun ini. Ya, ini merupakan turnamen mulai dari 2010 atau 2011, pokoknya ini tahun 2022 adalah turnamen ke-11 dari Pelita Jaya terutama. Jadi gimana perasaan setelah tahun ini itu bisa berlaku dengan normal gitu? Ya, euforia luar biasa dari masyarakat Pesisir Barat tentunya, karena ini emang ditunggu-tunggu setiap tahunnya bagi penggemar sepak bola Pesisir Barat, karena sempat terhenti 2 tahun, terutama ini luar biasa, dari semangat, penonton, permainan, bahkan ada pemain tim dari luar Pesisir Barat, yaitu dari Lampung Barat. Turnamen Pelita Jaya Cup memberikan hadiah Rp5 juta untuk juara pertama, Rp4 juta untuk juara kedua, Rp3 juta untuk juara ketiga, dan Rp1 juta untuk juara keempat. Dari Pesisir Barat, Riki Saputra, Rilis IDTV, melaporkan.